like your sketchers. You like me, my Gucci shoes. I'll buy you the pass only if you show me your boobs. I like your sketchers, you like me too. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Siapa lagi kalau bukan? Ih, lebay banget anjing. Siapa lagi kalau bukan Etenop ya? Langsung aja, lu tau di belakang gua ada apa? Oh boy, Karung boy. Ini nih, Karung boy. Gila lu boy. Jadi intinya mah, ini gua pendekin aja lah ya. Jadi intinya mah, gua pengen bereksperimen atau gua pengen nyobain terlalu backlap anjing. Nah, kadia goblok sih teh. Jadi gua pengen bereksperimen atau gua pengen nyobain ini gua nih, samsak gua yang waktu itu pernah gua beli, yang pernah gua review, linknya gua taruh di deskripsi anjing linknya. Boy, boy. Nah, yang ini gua pengen coba isi pakai serbuk kayu. Tadi gua baru beli goceng. Lu bayangin, boy. Sekarang goceng serbuk kayu. Sementara itu kalau lu beli buat barengut di tempat cuma dipakin segini doang, itu 6.000 boy. Berkali-kali lipat tuh orang bukan dagang anjing. Yaudah, gua nggak bakal ngebahas masalah marmutnya, tapi gua bakalan marmut hamster. Tapi gua bakalan ngebahas masalah ini. Gua mau tes ini. Dulu kan gua ngisinya pakai pakaian ya. Sekarang gua pengen tes pakai ginian. Ini kan enteng. Soalnya pakai pakaian kayaknya berat banget pak. Nih ginanya pada bengkok. Oh. Terus udah gitu gue juga udah beli besi no di atas, cuman gak gue review buat besinya, sorry. Langsung aja kita coba, kita masukin ya auto bala sini kamar gue. Oke guys, gue udah ganti celana, gue udah ganti baju. Anjing celana naon iya, lu tau gak celana apa ini? Gak tau, gue nemu pokoknya topo, ih bergatel anjing, bergatel anjing, gue nemu topo. Soalnya lu tau sendiri, gue bakalan main tumpuk-tumpukan serbukan kayu, dan lu tau pastilah kayak gimana boy serbuk kayu itu. Oh tuh pada nempel ke awak nih, gua sampai baju kayak baju main beli. Langsung aja kita mulai ya. Guys, kita sudah setengah perjalanan tuh kan. Loh, lumayan padat. Jadi kalau kalian mau ngetes ginian, masukinnya harus sampai padat dijejol-jejolkan terus. Jangan dikasih kendor. Pokoknya jangan dikasih kendor. Karena kita kan mau ngambil padatnya. Kayaknya sih ini bakalannya enteng. Iya, yang gua rasain sih gitu enteng. Gak ada berat-beratnya. Ampang lah. Karena kenapa? Hanya serbuk kayu doang, enteng banget gitu. Tapi ya lumayan lah, cocok buat kalian yang mungkin bakalan nggak mau berat-berat tau gak? Misalkan kita punya badan kecil lah, ya kan, belum cocok buat yang badannya tuh berat gitu. Pas pakai ginian cocok banget, nggak berat lah di tampolnya. Dan juga enteng bebannya, tapi bisa buat kita pukul-pukul gitu. Ya bukan buat fighter lah, ini lebih buat ke kayak ke gabut lah. Gitu guys ya. Ngerti nggak? Ya, oke guys, ini dikit lagi penuh ya. Sekali lagi, kayaknya sekali lagi masuk nih. Dua kali lagi lah. Tuh. Oke, kita coba tutup. Dan harus kalian gini kan nih. Kalian perhatikan. Tuh. Sampai di
dia benar-benar padat di bawah, turun semua. Tuh. Ya, satu tangan dong cukup, boy. Tuh. Satu tangan. Berarti benar-benar enteng banget ini, enteng sekali. Kita satu tangan. Tapi lumayan sih kalau buat dipukul. Serius. Ini mantep, boy. Mual gagal. Mual gagal. Anjay, gerinjay. Gua mau coba padatin lagi ya. Oke. Okay. Masih ada rendang-rendang. Boy, mantap. Ya, oke, okay guys, sekarang udah mantap. Napas ya, so, oke. Okay. Kalian bisa lihat. Sekarang mari kita letakkan batu pertama. Anjay, boy, gacor. Mantep, boy. Cuman dia ngambang ya. Ngambang nih. Oke, okay, guys. Jadi nih ya, nih kita lihat nih. Tuh. Ngambang ya. Wah, copotnya nih ini dan gua. Ayo kita copotin aja langsung, bang. Tuh, ngambang. Ngambang banget, dia enggak. Dia enggak buru-buru balik ya. Jadi kayak gitu ya. Tapi mantep. Jadi intinya mah ya, tuh doi. Jadi intinya mah mantep, tapi ini hampang. Ya, ini kan cuma eksperimen ya. Ya enggak eksperimen, cuma nyobain doang gimana rasanya kita ngisi pakai serbu kayu, cuman modal goceng daripada kita beli yang karet ban gitu. Gue bukannya nggak mampu beli, cuman gue kan lagi bereksperimen. Namanya gue youtuber gitu kan, konten kreator gitu loh. Anjay. Tolong. Serem banget bangsat. Tuh kamar gue sampai berantakan tuh ya. Kalian bisa lihat tuh. Tuh di sini juga ada alat olahraga juga tuh, buat saya spekin badan. Ya. Tuh, gue mau tidur aja kudu naik tangga, gue olahraga, gue anjing. Ya, intinya mah kayak gitu ya. Pokoknya mah ini mantep, cuman hampang. Jadi melayang, ketika lu pukul, jeblet. Balik laginya lama. Kan kalau misalkan ada bebannya dikit, dia kan agak kayak seh, tuh. Tuh, melayang lah, apa karena ininya kali ini yang error. Jadi kayak gitu ya guys, oke, itu aja. Eksperimen kita kali ini, gue udah berkeringat parah, anjing seksi banget gue, boy. Pakai celana bunga-bunga lagi, topo kan. Oke, okay, see you next time and good life.